no, aku rasa tak laratlah. Sakit badan, saya demam macam ni. Allah. Ya ke, Kak? Akak tahu tak sekarang COVID dah meningkat? Dah kat Perak ke? Ya. So, macam mana? Akak dah buat test dah? Belum. Sebab itulah kita kena amalkan langkah-langkah pencegahan supaya wabak COVID tak merebak. Okay, Ro. Thank you so much. Perlu elakkan berada di tempat yang tertutup, sempit dan sesak. Sakit itu kak ni. Akak okey tak? Kejap. Nah, face mask. Akak patut pakai ni. Oh, yelah kan. Sakit. Merebak pula kan? Terima kasih, Roro. Okey, Roro. Ni ada surat ni. Tadi baru akak receive. Nanti akak baca. Sign dekat sini. Kalau dah faham. Sebutlah pula. Aduh! Stop dulu, akak. Bersih tadi, gunalah hand sanitizer dulu. Alah, terima kasih Nono sebab ingatkan akak. Bersih-bersih kan, kenalah bersihkan tangan dulu. Ha, jangan lupa untuk gunakan hand sanitizer untuk matikan kuman dan bakteria. Nono. Ya, kenapa? Akak rasa macam tak larat lah. Saya kena COVID kot. Pula dah. Ha, nah, buat test sekarang. Untuk maklumat yang lebih lanjut mengenai COVID-19, sila layari KKM Now di laman Sesawang. Ha, jangan lupa koma, sama-sama kita cegah penularan semula wabak COVID-19. Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas daripada Jabatan Penerangan Negeri Perak.